Ya pemirsa, sosok KN yang disebut sebagai mantan presiden mahasiswa salah satu kampus Jambi yang terlibat dalam video syur yang baru-baru ini viral telah mengajukan laporan pengaduan ke Polda Jambi pada Sabtu 18 Mei 2024. Didampingi oleh tim kuasa hukumnya, KN tampak tegar meski enggan memberikan komentar kepada media. Kuasa hukum KN Abdurrahman Sayuti saat diwawancarai menyatakan bahwa pengaduan ini diajukan untuk menegaskan bahwa kliennya adalah korban dalam kasus video viral tersebut. Abdurrahman Sayuti mengungkapkan bahwa video syur yang menampilkan KN bersama seorang wanita berinisial MAA diduga telah diakses secara ilegal. Kejadian ini menurutnya bermula ketika handphone milik KN diperbaiki di sebuah tempat servis di daerah Nusa Indah, Kota Jambi. Pada saat servis itu, kata Sayuti, pihak servis meminta kata sandi dengan alasan untuk mempermudah dalam proses servis. Diduga pada waktu itulah video itu diambil dan akhirnya menyebar. Ujar Abdurrahman Sayuti, handphone milik mantan presiden mahasiswa tersebut pertama kali diservis pada 20 April 2024 dan sempat dibawa pulang oleh KN. Namun, tak lama kemudian, handphone itu kembali mengalami masalah dan diservis lagi pada 2 Mei. Dalam rentan waktu 2 hingga 4 Mei, video tersebut mulai viral. Berdasarkan klaim kuasa hukum itu, pada 4 Mei, handphone KN masih berada di tempat servis ketika video tersebut menyebar. KN mengetahui penyebaran video tersebut dari seorang saksi berinisial S. Kuasa hukum KN itu juga mengklarifikasi bahwa KN dan MAA adalah pasangan suami istri yang sah. Dan terkait video yang dibuat tersebut merupakan konsumsi pribadi, bukan untuk disebarkan. Terakhir, Sayuti mengatakan, pihaknya berharap kepolisian memproses laporannya, yakni dengan segera menindak bagi penyebar video kliennya itu, karena menurutnya, kliennya itu merupakan korban penyebaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita fokus pada membuat laporan pengaduan terhadap berita yang beberapa hari ini viral terkait klien kita inisial KN yang pada video itu menyebar. Kita buat laporan sebagai bentuk bahwasanya kita ini adalah korban daripada video yang viral. Kita menganggap sebagai korban. Akhirnya video itu tersebar atau ada sengaja yang menyebarkan atau gimana? Ya, apa dugaan kita hari ini sementara memang video itu diakses secara ilegal terutama ya. Ada akses ilegal atau akses tanpa izin terhadap handphone milik daripada KN yang dulu sempat diservis, ya kan? Yang mana pada saat diservis itu mereka meminta kata sandi, katanya dengan alasan supaya permudah dalam proses servis. Nah, kita duga pada waktu itu, ya kan? Video itu diambil, ya akhirnya kan menyebar. Nah, seperti itu. Kalau boleh tahu servisnya di mana, Bang? Servisnya itu di SID Store ya. Ya di SID Store. Di Nusa Indah. Kapan servisnya? Servisnya itu pertama di tanggal 20 April, kemudian sempat selesai diambil, bawa pulang, kemudian terjadi masalah lagi, dikembalikan lagi servis karena masih garansi, dikembalikan tanggal 2 Mei, nah, di rentang tanggal 2 Mei sampai 4 Mei itulah, kemudian pada tanggal 4 Mei ada video yang viral gitu. Jadi pada saat dikasih tahu ada saksi berinisial S yang mengatakan ada video yang sudah menyebar, posisi handphone korban si KN itu masih di tempat servis, masih di tempat SPD. Jadi KN mendatangi tempat servis dan menanyakan posisi handphone dan minta klarifikasi. Mereka tidak bisa memberikan klarifikasi yang memuaskan bagi KN terhadap video yang menyebar. Berarti hari ini kita melaporkan tukang servis handphone gitu, Pak?
kalau hari ini kita baru melaporkan kita sebagai korban. Untuk lebih lanjutnya siapa yang nanti dilaporkan, siapa yang terlibat, nanti dalam pengembangan penyidik lah, ya kan? Dalam penyelidikannya gua akan ketahuan nanti. Pak, kalau boleh tahu bisa penyelidikan itu kita belum bisa apa itu, ya kan? Terus juga kita juga ingin mengklarifikasi, pertama korban KN dan MAA itu adalah suami istri, ya. Jadi jangan ada apa keterangan yang ataupun pemberitaan yang simpang siur. Dia suami istri. Dan videonya itu adalah video wajar kalau suami istri, ya kan? Yang tidak wajar itu yang menyebarkan. Kalau video itu dilakukan oleh suami istri itu wajar, ya kan? Nah, terus video itu dibuat pada bulan Agustus. Mereka menikah di bulan Januari 2023. Video itu dibuat bulan Agustus 2023 dan bulan Januari 2024. Jadi ada beberapa video yang diakses secara ilegal, ya kan? Kemudian menyebar hari ini. Ada bukti juga, Pak, yang kita kasih video ini hari ini. Ada, kita beberapa screenshot tangkapan layar itu kita beri ke penyidik sebagai petunjuk, sebagai barang bukti untuk mendukung keterangan kita. Dan kita juga lampirkan surat nikah daripada antara KN dan MAA. Bang, boleh dipastikan siapa yang dilaporkan hari ini? Kalau yang dilaporkan nanti, ada dalam pengembangannya nanti akan apa? Akan kelihatan siapa yang nanti akan masuk ke sini. Ya kan? Bisa saja nanti yang menyebar video, bisa saja yang memperjualbelikan video, kita juga punya data itu. Ya kan? Jadi hari ini siapa yang tidak menahan diri, berusaha untuk mendapat keuntungan ataupun yang merugikan klien kami, kita akan arahkan ke situ juga nanti. Klien pertama kali tahu video tersebar tanggal 4 Mei. Pada saat posisi handphone si KN klien kami itu masih di tempat servis. Itu lewat platform. Diberitahu oleh seseorang yang tidak sebut saksinya itu yang diberitahu. Halim Adrian, CTV melaporkan.